ini sebagai RT baru duduknya bagaimana? RT gak ada yang kerja begini, yang begini mah tukang layangan. Nggak tahu, ini biasa, tapi menghindari malu, ini pipis di celana namanya. Tegap, yang tegap, berwibawa. Nah, berwibawa, duduknya rapi. Tukang sunatnya jangan diregangin, malu. Katanya duduknya rapi. Rapinya tuh dirapetin. Begini. Nah, merasa kejepit nggak? Agak santai. Santai, kemudian dada dibusungkan. Hah? Dada dibusungkan, tahan nafas. Yang busung mah perut, Pan. Itu namanya busung lapar. Dada, biar di bawah, Pan. Jangan sampai Bapak dilihat oleh warga. Suaranya bagaimana suaranya kalau jadi RW begini nih? Paling banyak, Bapak, suaranya. Hah? Paling banyak. Saudara-saudara. Kalau memang saudara-saudara, nggak ada saudaranya, mari bersaudara. Suaranya agak wibawa. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Coba catat. Warganya sudah pada pulang. Wibawa. Saudara-saudara semuanya. Tapi matanya jangan begitu dong. Ini menunjukkan karisma. Hah? Karisma. Karisma? Ya, adanya Dirisma. Karisma. Ponakannya asma, bengek. Coba, Bapak. Kamu juga harus tahu kalau Pak RT datang sudah harus disiapkan tempat duduknya. Sebelum Bapak datang, kursi sudah tersedia. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Kenapa, pelan-pelan. Pak? Kenapa, Pak? Kamu kan di bawah. Jadi ngomongnya, Bapak harus gitu. Oh, Bapak harus gitu. Berubah. Nah, cara jalan juga jangan kayak orang bego. Tunjukkan wibawa. Nah, nahnya bau deh. Nah, belajar pidato. Pidato. Bisa bawa pidato? Bisa. Coba, Pak. Gimana? Acaranya belum mulai nih, masih sepi. Masa belajar dulu. Sebagai RT udah datang duluan, sebagai warga belum datang-datang. Itulah pemimpin yang baik. Nih, Pak. Bisulan, Pak. Jadi pengen ketik gue cantengan. Agak wibawa. Selangkah demi selangkah. Ya, lama amat. Ya. Nah. Pelah. Iya. Ke kiri. Iya, peragaan busana maksiat. Lo kerja 3 bulan sama gue, 4 bulannya gue bunuh lo. Agak wibawa, Pak. Eh! Buset, injek-injeknya gua. Lo, kagak tahu, Bang. Ini belum dirapin. Jangan ngalah. RT kagak tahu, Bang. Wibawa dong. Panggil ajudan. Urus. Tes. Terima kasih. Ini panitia kali dia enggak. Ini tahu. Dari mana ini? Saya panitia di sini. Saya ajudan RT yang baru. Ajudan. Ajudan. Oh, ajudan. Itu ajudan. Ini? Ini Pak RT. Pak RT, RT yang baru. RT. Maaf, Pak. Jalan-jalan. Biasa. Kekeliruan itu biasa. Ini ke RT. Iya. RT Celeng. Bagaimana? Semuanya sudah ajudan siap. Makanya saya ingin verifikasi dulu. Bapak silakan, Pak, kalau mau ngetes-tes atau mau gimana? Latihan dulu silakan, Pak. Ya, boleh latihan. Biasa. Boleh, silakan. Latihan. Biasanya mah RT datang udah siap, RT suruh ngetes supaya Bapak enggak gugup nanti. Iya. Enggak gugup. Panitia blue on. Silakan, Pak. Ya, agak sedikit di bawah, Pak. Nah, ini, Pak. Cek. Kurang. Cek engkau mana, cek engkau. Nah. Oke. Okay. Oh, silakan, Pak. Tes 1 2 1 2. Lu jangan di situ. Dengerin salon, nanti ada kecoa kawin, nah, lu comot. Sini. Mingkem. Penyakit ayan memang keturunan. Enggak wibawa kayak gini. Pak Eko, silakan. Aduh. Maaf, Pak, Bapak baru datang, Pak. Oh, iya, Pak. Emang warga yang baik harus duduk dulu, Pak, ya. Silakan, Pak Eko. Maaf, Pak. Lu saya cepat. Pak pejabat sama ketua RT-nya belum datang. Ini gimana dirinya orang ditekan-tekan? Lu jangan bisikin lu.
lu yang denger hidung apa? Eh, lu dengernya kuping apa gigi? Nih, kuping. Bapak silakan duduk dulu, Pak. Emang ketua RT. Emang kalau RT baru, kalau baru kepilih emang begitu? Begitu. Enggak datang. Kurang ngajar tuh RT. Kurang ngajar. Sabar. Harus sabar. Enggak boleh ribut. Silakan, Pak. Lagi di gua. RT baru kepilih sama warga gitu aja enggak mau datang, malah kita yang datang. Allah kotak. Maaf lho Pak ya. Pak, ini warga memang takut RT-nya memang gitu, Pak. Saya sebenarnya enggak mau milih RT itu, Pak. RT itu agak sarap, benar. Kenapa? Ya, saya sih bukannya maaf ya. Pak, ngapain sih? RT sarap. Ya, Pak. Ya, bangga denger. Buset, lu bangga amat dikatain RT lu sarap. Yang saya tahu Bapak enggak sarap. Bilang dong sama dia RT-nya udah datang, jangan lu pora-porain aja. Lu demen emang. Lu enggak puas dibego-begoin disaran-sarankan. Lu jangan sampai gua matiin pulangin lu. Saya kasih tahu. Ya, Pak. Enggak, Pak. Duduk dulu, Pak. Bapak sebagai warga duduk. Tenang. Jangan marah. Itu katanya di panggung. Duduk aja sih dong. Tugas Bapak kalau sebagai warga ya benar. Udah janjinya ya. Janjinya Bapak jam 7. Enggak datang. Goblok tuh RT. Kenapa? Ini apa ya? Kita ganti baju dulu nih. Panggil RT. Ya, RT goblok. RT goblok. Duduk. Kalau tiap bilang duduk. Enggak tahu orang marah. Ini Bapak RT yang baru. Ini Bapak RT yang baru. Sebelum panggung ini didiriin, dia sudah nongkrong. Itu RT yang baru. Iya, itu RT. Kenapa enggak bilang dari tadi? Mau ngomong marah mulu. Bukan enggak. Pak, ini warga udah datang, Pak. Pak, saya goblok. Itu maksudnya RT bodoh. RT yang dulu bego emang, Pak. Yang sekarang lo pinter otak-otak. Ya. Oh, enggak apa-apa, kelalaian itu biasa. Kekurangan itu sifat manusia. Iya, Pak. Ah, tolong pikiran lo. Galak banget ya, RT-nya heran deh. Saudara-saudara, terima kasih, Bapak. Iya. Terima kasih, Bapak. Sudah memberikan sambutan. Come on kepada Bapak RT. Beri tepuk tangan semuanya. Iya. Yeah. Oke. Bapak RT saya marah. Marah dong. Marah. Yang gitu dong. Hari ini pinjam sisirnya. Pak, maaf, saya mau pinjam. Saya merasa senang sekali. Gatel, garuk aja. Saya sebagai sesepuh disobek RT. Saya lagi di datang. Iya. Enggak, Pak, emang saya ngobrol sama sini. Terima kasih atas kedatangan dari. Resletingnya copot, Pak.